Selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini masih bersama channel Yuka Auto dengan saya Bang Edi. Pada kesempatan pagi hari ini kita melakukan pengembunan terhadap burung-burung anggungan kita, yang mana gunanya adalah menyegarkan pernapasan mereka, teman-teman ya. Dan insya Allah bisa menambah kegacoran. Contoh ini teman-teman, di sini ada perkutut depan kita. Dia kita pantau selalu berbunyi. Nah, di situ ada juga, kita geser. Nah, itu ada tekukur yang kita embunkan juga. Ini matahari belum terbit teman-teman. Lebih kurang 6:30 ya. Nah, di sana juga ada satu. Nah, lihat, dan di sana juga ada satu. Nah, ini kita embunkan semua teman-teman ya. Kita embunkan semua. Nah, itu satu. Kita gantung di luar semua. Yang paling bagus tuh teman-teman pas dari sekitar 4:30 lah, 4:30 subuh. Jadi gunanya teman-teman bisa menambah kegacoran mereka. Mereka jadi gacor teman-teman. Berbeda di saat kita mengeluarkan mereka, matahari udah terbit, beda. Mereka nggak akan gacor. Nah, ini salah satu terapi untuk kesehatan burung. Sesekali kita embunkan lah. Yang bagus itu kira-kira seminggu sekali lah teman-teman. Tapi biasanya kita males karena harus bangun benar-benar masih gelap benar ya teman-teman ya. Nah, ini satu juga di dekat saya ada juga. Ini, ah ini satu, ah itu nah. Saya duduk bawah pohon ini, dia dengan saya gantung di atas pohon. Tuh, ini tekukur. Kalau ini ada burung jabo mana ya? Ah ini nah. Ah, ini. Nah itu teman-teman ya. Jadi kita pantau kegiatan pada pagi hari ini, pengembunan burung anggungan. Tapi tetap kita awasi teman-teman ya, karena di situ sudah terpantau banyak hama-hama pengganggu penjemuran, yaitu burung gereja sudah mulai bangun mereka teman-teman. Mungkin terlihat mana ya. Nah itu nah, itu nah. Nah, itu nah. Ah, diusir sama si perkutut. Diusir sama dia. Wah. Jadi kita keluarkan semua burung-burung anggungan kita, burung kicau. Wah. Wah, itu teman-teman. Dan saya kurang tahu juga teman-teman ya, faktor apa yang bisa membuat burung anggungan kita gacor kalau kita keluarkan posisi pagi-pagi. Pagi-pagi. Nah, lihat, semua bunyi. Bukan ini saja teman-teman, semua. Wah, yang ini. Terus yang di sana. Ah, itu nah. Wah, ini. Wah. Padahal nggak ada lawan. Mukur-mukur sendiri. Ah.
kita pantau teman-teman ya. Pagi hari ini kegiatan kita memantau burung kita saat di embunkan. Itu ada salah satu burung tekukur teman-teman yang diganggu sama hewan pengganggu, yaitu burung gereja. Coba kita samperin dulu. Nah, itu barusan terbang tuh, ada di kabel teman-teman. Dia bahaya begitu teman-teman, memakan pakannya burung. Harus kita copot ini teman-teman ya, harus kita copot. Kita lepas jenak. Ini bisa habis teman-teman, bisa habis. Wah ini dah. Kita embunkan. Matahari belum keluar, masih lama mau keluar. Kita turun. Kita letakkan. Sudah aman teman-teman, karena itu yang agak jauh, jadi harus kita lepas cukup pekan. Sudah aman, sudah kita lepas. Ini teman-teman ya, kegiatan pada pagi hari ini yaitu melakukan pengembunan terhadap burung anggungan. Burung kicau pun jadi. Nah, jadi salah satu fungsinya adalah menyegarkan pernapasan mereka. Sama halnya seperti kita manusia. Nah, itu dia mengusir burung pengganggu teman-teman. Burung gereja itu. Nah itu teman-teman ya, kegiatan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman. Mari kita pantau. Wah itu satu. Itu satu teman-teman.